Kalau kayak gini mempersulit kita semua nih. Gitu. Ya ini. Untuk cross check. Ada enggak dibawa di Kabupaten Banyuasin? Sama C tadi. Kan kita harus bandingkan antara C. Sebentar, Mas. Ya, maksud saya D-nya kecamatan aja enggak diunggah. Di kabupaten enggak diunggah. Ini kan problem. Kalau kita mau ngecek kayak gini mempersulit semua. Di Sumatera Selatan kan sinyal lancar kan sebetulnya? Lancar, Jo. Oke, kita coba cek di TPS ya. Mas Ibnu ada catatan di TPS berapa? Nah. PKB ada catatan di TPS berapa di kecamatan ini? Sama-sama nanti kita cek diunggah apa enggak? Diunggah ke Sirekap enggak? Maksud saya kalau diunggah kan sama-sama bisa kita cermati itu. Di dua kecamatan itu. Dua dari tujuh pimpinan. Iya kan yang disoal tadi Bawaslu katanya dua. Nah kalau di sana disoal dua, terus di sini muncul tujuh kan pertanyaannya ini muncul dari mana lagi? Kan dari bawah kita ini merekapnya. Mas Mbak operator tolong dibuka Sirekap Mbak di dua kecamatan tadi. Rekapitulasi kok nggak diunggah? Oh, rekap udah selesai nggak diunggah? Coba diminta Mas ke Banyuasin dua formulir ya di kecamatan mana di Banyuasin satu dan nggak ya Bawaslu Mas. Yang tadi direkap ulang itu di mana? Banyuasin 2 sama Rantai Bayur. Banyuasin 2. 2. Coba dicek Banyuasin 2. Enggak diunggah. Tolong ya KPU provinsi ya Banyuasin 2. Satu lagi? Kecamatan Rantai Bayur. Tulisannya gimana sih? Coba diklik Mas. Rantau Bayur ya, Rantau Bayur ya. Oke, 2 itu form direkap kecamatan di dua kecamatan itu untuk pemilu DPR RI versi pertama, katakanlah begitu ya, yang kemudian setelah itu ada koreksi, berarti kan ada dua produk. Nah kita tunggu dua itu, kita tunggu itu dulu apa kita lanjutkan?